Lama tak muncul di TV, rupanya Jude May Rizka kini tengah berjuang lantaran sakit misterius yang dialaminya. Jude May Rizka mengaku seluruh tubuhnya sakit. Sayangnya meski telah diperiksa dokter, ia ditemukan penyakit serius di tubuh istri dari Roger Danuarta tersebut. Lantaran tak tahan menahan rasa sakit yang dirasakan, Jude May Rizka mengaku harus jalan membungkuk hingga tak bisa dicolek. Pasalnya saat tersenggol sedikit, Jude May Rizka akan langsung merasa kesakitan. Yang menyedihkannya, diakui Jude May Rizka dirinya belum menemukan solusi untuk penyakitnya tersebut. Diakui jika sapaannya ia sudah melakukan pemeriksaan ke dokter, namun tak ada diagnosa penyakit apa dari hasil pemeriksaan di rumah sakit. Jika juga menjelaskan saat melakukan pengobatan, ia sampai harus diperiksa beberapa dokter. Waktu itu aku lagi gak stres, lagi gak kecapean, makan juga normal ya waktu itu. Makanya kita juga bingung, aku sampai diperiksa oleh beberapa dokter jelasnya. Misal dicek lambungnya, dicek sarafnya, abis itu macam-macam lah apalah semuanya diliatin. Gak ada apa-apa, cuma ada iritasi. Cuma kalau iritasi doang, harusnya gak sampai sakit kayak gini tambahnya. Cika juga mengaku badannya sangat sakit saat mau buang air kecil. Roger mengakui ada ucapan dokter rumah sakit yang dirasa sebagai pencerahan atas sakit yang dialami oleh sang istri Jude Ratu May Rizka tersebut. Kata dokter, pengosongan lambungnya tidak optimal, tapi ya bingung juga nemuin titiknya apa. Sampai sekarang sih, alhamdulillah belum ada lagi ya, terang Roger Danuarta. Jude May Rizka mengakui saat ini sakit yang ia rasakan sudah berkurang setelah menjalani berbagai proses penyembuhan baik medis hingga alternatif. Dokter, sudah. Herbal juga sudah dijalanin. Ya, semoga aja terus membaik, ucap Jude May Rizka. Seperti yang diketahui, Jude May Rizka dan Roger Danuarta diketahui telah membina rumah tangga sejak tahun 2019. Rumah tangga Roger dan Jude May Rizka pun jarang diterpa gosip miring. Namun belakangan Jude May Rizka mengaku dapatkan larangan pahit dari Roger Danuarta. Hal itu terjadi ternyata sejalan dengan kecurigaan soal sosok Jude May Rizka yang tak pernah muncul di TV. Jude May Rizka mengakui mengurangi pekerjaannya di dunia acting dan entertainment karena permintaan sang suami Roger Dan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.